awal laga melawan timnas U19, pelatih Bulgaria tak habis pikir dirinya merasa laga itu akan sangat mudah. Namun kenyataannya, anak asuhnya sangat kesulitan di saat membongkar lini pertahanan Indonesia. Kami coba dengan beberapa strategi, namun sampai dengan 45 menit waktu babak pertama, kami tidak sanggup membongkar pertahanan timnas Indonesia. Ujar pelatih Bulgaria U19. Setelah turun minum, babak kedua Bulgaria mencoba untuk memancing timnas Indonesia U19 keluar dari kandangnya, dan formasi itu membuahkan hasil. Akhirnya Bulgaria sukses mencetak gol pertamanya di menit-menit akhir. Di luar dugaan, mental timnas U19 mulai menurun walau fisik tidak ada tanda-tanda penurunan. Namun kami lebih mudah dalam mencetak gol ke-1, 2, dan ke-3, kata pelatih. Namun dari semua itu, saya cukup kaget di awal pertandingan dengan timnas U19 Indonesia, tambah pelatih tersebut. Kita doakan saja ya, semoga di pertandingan berikutnya melawan Kroasia, timnas U19 asuhan Shin Tae-yong akan bermain lebih baik lagi. Beneath your feet, with a whisper in the tree.